Berarti ini bisa katakan Pak Wali ngelantik yang terakhir Pak ini. Iya. Iya.
Ketiga, para saksi. Agama Katolik diwakili oleh Dr. Andes Agi Agung Hendranto MSI. Kedua, Wali Kota Surakarta. Ketiga, para saksi. Kabar mundur itu mas, di akhir Juli ada kabar bahwa mundur dari wali kota, ini benar apa enggak mas? Ya nanti lihat aja ya. Mungkin pertimbangannya apa mas, mundur lebih cepat mas? Pertimbangannya apa mas? Nanti aja ya soal itu ya. Saya nantikan dulu. Ini bisa katakan Pak Wali melantik yang terakhir Pak Gini. Iya. Iya. Saya belum tahu ya beliau mau pengunduran diri kapan atau bagaimana, saya belum tahu. Cuma kemarin kan intinya kan saya hanya diminta untuk berkonsultasi mekanisme pengunduran diri. Ke Mendagri. Kapan secara aturan seperti apa Pak? Ya secara aturan kalau nanti wali kota memundurkan diri kan nanti harus mengirim surat ke DPRD. Nanti setelah itu ada proses-proses izin ke gubernur, ke Mendagri. Kalau nanti sudah turun, nanti Bapak Wakil Wali Kota akan ditunjuk menjadi PLT Wali Kota. Berarti ada sedang paripurna istimewa gitu seperti apa mungkin? Tidak ada, hanya paripurna DPRD nanti mengumumkan surat pengunduran diri. Khususnya butuh berapa lama sih Pak dari pengajuan? Ya kalau secara SOP di Kemendagri kemarin 20 hari. Ya. Sebelum turun ya? Atau ya artinya setelah surat dikirimkan itu di Mendagri durasi SOP-nya adalah 20 hari. Akan sejauh ini baru konsultasi belum mengajukan surat secara resmi? Belum, ya? Belum. Kalau aturan ini Pak sebelum dilantik menjadi Wapres harus mengundurkan diri berapa hari sebelum itu? Ada. Oh, enggak ada aturan. Kalau intinya beliau menjabat sampai hari H dilantik pun boleh. Tapi begitu beliau sudah dilantik menjadi Wapres, otomatis jabatan sebagai kepala daerah, sebagai wali kotanya dihentikan. Pak, boleh saya lihat konsultasinya kapan Pak Mendagri? Hari Jumat kemarin. Kemarin. Ketemu sama siapa Pak? Mendagrinya apa? PLT di Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD. Ketika nanti Mas Pak Wali naik jadi wali kota, sementara beliaunya juga mendaftar sebagai calon wali kota, ini akan mengganggu sisi kerja memimpin Kota Solo ini? Oh saya kira enggak ya, karena nanti ketika Pak Wali, Pak Wakil Wali Pak Teguh ya, besok mencalonkan diri menjadi salah satu peserta pilkada ya, itu beliau harus cuti. Itu nanti dari pemerintah pusat atau dari provinsi akan menunjuk PJS ya, pejabat sementara wali kota. Jadi saya kira jalannya roda pemerintah tidak akan terganggu, tetap berjalan seperti normal. Itu intinya pelaksanaan pemerintahan dan pilkada bisa berjalan. PJS itu akan ditunjuk ketika pencalonan sudah resmi atau kampanye? Ketika kampanye. PJS itu dari PNS atau? Biasanya dari pejabat di Kemendagri atau dari gubernur dari provinsi. Ya. Saya sendiri yang memimpin tim untuk berkonsultasi. Setelah hasil konsultasi sudah saya laporkan ke Pak Wali Kota. Oh enggak. Jadi kita hanya konsultasi secara lisan, dia sudah diberikan beberapa informasi, kita cacat dan kita laporkan ke Pak Wali Kota.
belum ada resmi ya akan belum ada. Kalau itu langsung nanti beliau yang akan memberikan statement saya ketika. Nah, itu ya, betul.